Assalamualaikum, selamat malam saudara. Jumpa kembali dalam program Retak Riau Malam edisi hari ini Selasa 13 Februari 2024. Selama 60 menit ke depan kami akan menyajikan informasi seputar Provinsi Riau. Saya Rama Febrian, inilah Detak Riau Malam selengkapnya. Kita awal informasi pertama, saudara. Proses distribusi logistik pemilu di daerah terpencil Kabupaten Rokan Hulu kembali menemui tantangan serius. Laporkan. Informasi seputar pemilu 2024 masih akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Detak Riau Malam. Kita lanjutkan kembali informasinya, saudara. KPU Riau menghimbau agar lembaga survei Gerto melaporkan. Gubernur Riau Edi Natar Nasution memastikan akan melakukan perjalanan ke kabupaten kota di Riau untuk memantau pelaksanaan pemilu di berbagai TPS di Riau. Daerah rawan turut menjadi perhatian untuk dilihat pelaksanaan pemilunya. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Rama Febrian beserta kru yang bertugas mohon pamit dari harapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya, melaporkan.